Yang mana undi Perikatan Nasional ini hari dia menghukum kata bodoh. Jadi yang mana undi PH dia kata cerdik. Dulu ni lobak main kempen siapa yang undi PH adalah bodoh. Sekarang terkalih dia kata undi PN. Sebab apa geng? Sebab UMNO kalah teruk. UMNO semakin pupuh di dalam Malaysia ni. Jadi ini hari kita nak abang dia kempen kepada ahli-ahli UMNO. Jangan hantar sekok-sekok pi anak-anak mereka ni pi di pasti. Jadi dia kata mereka di pasti ni menyerap kefahaman PAN. Aku nak tanya lobak men lah. Menyerap apa? Ini hari han telah memfitnah cikgu-cikgu pasti. Budak-budak pasti mana faham bendera mana, bendera kawan ni, bendera pasti mana aku dia tak faham. Ini hari han memfitnah PAN. Jadi kononnya han nak membawa Islam. Han nak cipta satu silibus baru di Kemah tu. Han, dengan buat tapis mini dan bagai. Dah terlambat Lomai Adam. Dah terlambat. Islam ni dia bukan untuk berpura-pura. Islam ni dia kena betul-betul ikut. Bila ini hari han kalah, han teruk dah ini hari di Malaysia. Han hampir pupus UMNO ini hari. Han nak buat silibus baru pun guna seduit lah. Sebab apa? Agenda han untuk buat silibus baru tu untuk agenda politik sampah han. Ini hari kita nak tanya Lomai Adam. Han, kefahaman apa PAH bawa ini hari di dalam Malaysia yang sampai ini hari han takut dan membodohkan semua pengundi-pengundi Perikatan Nasional. Han, ini hari han nak tuduh PAH ni membawa satu agama ekstrim apapun terlampau. Han boleh cakap tapi han tak ada bukti. Kita ada 3 buah negeri. Cara Sanusi memerintah tengok macam mana. Han, di ambang kemerdekaan macam mana dia sambut. Tengok di Kelantan. Tengok di Terengganu. Macam mana? Di Perlis. MB Kedah. Ha, MB Kedah merintah macam mana? MB Perlis merintah macam mana? Ini hari hang tak boleh nak membendung. Ajaran baru apa yang PAH bawa? Agenda pelampau agama apa PAH bawa? Ini hari anak murung acar darat. Hang tak ada modai. UMNO kian pupus. Han, di zaman. Jadi ini hari hang bawa model baru. Yang mengatakan PAH ni bawa ajaran baru. Pi report di pejabat agama. Han suruh pejabat agama sesat. Kalau betul PAH bawa ajaran agama baru. Jadi ini hari hang ketandusan. Norman Adam. Ini hari hang lomak band. Hang pengarah komunikasi UMNO. Ini hari hang gagal sejagalnya. Hang tak boleh memenangkan kerusi di 3 buah negeri ini untuk UMNO. Jadi hang gagal. Hang betul-betul gagal. Jadi ini hari kegagalan hang. Hang nak hampak atas kepala orang. Hang nak hampak atas pemimpin-pemimpin PAH. Hang nak hampak atas cara-cara pemerintahan PAH. Ni. Rakyat bukan hidup zaman tahun 80-an, 90-an. Nak percaya hampa di TV. Ini hari maklumat di ujung jari. Lobak men. Semoga berjaya. Untuk anasib-anasib buruk hang ini hari. Untuk menjana ataupun membawa naratif baru untuk memburukkan parti PAH. Lambat dah. Hang dah terlambat. Hang dah terlambat. Ini hari rakyat semakin cinta PAS. Semakin mahukan PAS. Ha, jadi ini hari Perikatan Nasional di merata-rata ini hari orang akan menyokong Perikatan Nasional. Hang sebagai jawatan ini hari UMNO. Jawatan Penerangan Komunikasi UMNO. Hang gagal.